Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Host dari channel podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya, horor psikologis yang menceritakan sebuah kulkas. Tapi ada yang aneh dengan kulkas ini. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Keluarga Pak Wijaya baru saja pindah ke rumah baru yang ada di pinggiran kota. Rumah itu kecil namun nyaman Dengan halaman yang cukup luas bagi putri mereka Rina Yang masih kelas 2 SD untuk bermain sepuasnya Di hari pertama kepindahan mereka Pak Wijaya dan Buning Rum istrinya sibuk menata perabotan Sedangkan Rina nampak asyik berlarian di halaman Rumah ini sempurna ya, Seru, Buning Room sambil menatap ruang tamu yang mulai rapi. Aku senang, akhirnya kita punya tempat tinggal sendiri. Pak Wijaya tersenyum sambil mengangguk. "Ya, aku juga nggak sabar untuk merasakan malam pertama di sini." Tak lama kemudian, terdengar suara mobil truk berhenti di depan rumah. Seorang pria kurus turun dari truk dan mengetuk pintu. Pak Wijaya bergegas membukanya. "Permisi, Pak Wijaya, ini saya mengantarkan kolkas dari teman Bapak, Pak Tono," ujar si pengantar sambil menunjukkan dokumen. "Oh, iya, iya, terima kasih ya, masuk aja." jawab Pak Wijaya dengan ramah, lalu membimbing pria itu ke dapur. Kulkas itu besar, mengkilap dan terlihat sangat modern. Buning Room yang melihatnya dari kejauhan langsung menghampiri dengan mata yang berbinar. Wah, ini lebih bagus dari yang aku bayangkan, katanya sambil meraba-raba permukaan kulkas temenmu sangat baik ya Kulkas ini pasti mahal Pak Wijaya tersenyum kecil Iya Katanya ini hadiah untuk kita karena Akhirnya kita bisa pindah rumah Tapi aku juga heran sih Kenapa dia begitu dermawan Kayaknya sih mahal nih kulkas Meskipun dia bilang kulkas ini nggak 100% baru dari toko tapi dia bilang kondisinya sangat bagus jadi dia berani memberikannya pada kita katanya sih daripada nggak kepake di rumah setelah para pengantar itu pergi Buning Room langsung membuka pintu kulkas. Melihat ruangnya luas sekali dia bisa menyimpan banyak makanan di sana Rina yang penasaran mendekati kulkas itu dan menepuk-nepuk pintunya Kulkasnya besar ya mah Nanti diisi banyak es krim aja Tanya Rina dengan matanya yang berbinar Buning Room tertawa kecil Iya, tapi nggak tiap hari Pak Wijaya menutup pintu kulkas dan menghela nafas panjang Baiklah, sekarang saatnya belanja makanan. Kita harus mengisi kulkas besar ini keesokan harinya. Setelah kulkas diisi dengan beragam bahan makanan, hal-hal aneh mulai terjadi. Makanan yang seharusnya habis secara ajaib kembali dalam jumlah penuh dan utuh. Suatu pagi. Buning room membuka kulkas untuk mengambil sebotol susu yang ia yakin sudah diminum oleh Rina sebelumnya. "Pak, kamu inget gak? Kita kan minum susu ini tadi malam, ya?" tanya Buning Room dengan dahi berkerut. Pak Wijaya yang sedang duduk di meja makan menoleh dan mengangkat bahu. Iya Kan Rina juga minum Kenapa? Aku yakin botolnya hampir habis deh tadi malam Jawab Buning Room mengangkat botol yang sekarang nampak penuh kembali Pak Wijaya berdiri dan menghampiri istrinya Ah Mungkin kamu salah ingat Buning Room tertawa kecil meski masih merasa lagu. Ya sudahlah, mungkin aku yang salah ingat. Namun keanehan itu tidak bisa berhenti pada botol susu. Beberapa hari kemudian, Bu Ningru menemukan bahwa roti yang ia simpan di kulkas kembali utuh. Meskipun seharusnya sudah habis dimakan Pak, ini nggak mungkin salah lagi pak Roti ini kan habis kemarin," katanya dengan nada bingung, sambil memegang roti yang terlihat baru. Pak Wijaya yang sedang membaca koran di meja dapur melirik ke arah roti itu. "Ya mungkin kita beli dua bungkus. Kamu lupa mungkin? Pak, aku yakin hanya satu bungkus." Buningru mulai kesal. Kamu ngerasa aneh nggak sih? Pak Wijaya menatap istrinya, mencoba meredakan kekhawatirannya. Ah, mungkin kita terlalu lelah karena pindahan. Ayolah, kita bersyukur saja. Kita tidak perlu belanja terlalu sering. Meskipun demikian, Buning Room tidak bisa mengabaikan firasatnya yang buruk ini. Namun, karena makanan itu terus muncul, ya, mereka tetap menikmatinya. Toh, siapa yang akan menolak keajaiban kolkas yang selalu terisi ini? Setiap pagi, Buning Room terbangun dan mendapati kolkas mereka selalu penuh: roti, buah, sayuran, bahkan daging yang segar, seolah-olah muncul begitu saja di dalamnya. Awalnya, hal ini terasa seperti berkah bagi keluarga Pak Wijaya. Namun, lama-kelamaan, keanehannya mulai membuat mereka bertanya-tanya. Suatu pagi, Buning Room membuka kulkas dan melihat sepotong daging besar yang jelas-jelas tidak ia beli. Ia mengernyit bingung, kemudian memanggil Pak Wijaya yang sedang duduk di meja makan. Pak, kamu kemarin beli daging?" tanya Buning Room sambil menunjukkan daging itu. Pak Wijaya mengangkat alisnya, "Daging enggak, aku enggak ingat beli daging. Bukannya kita mau belanjanya minggu depan ya?" Buning Room menghela nafas bingung, lalu meletakkan daging itu di atas meja. Ini makin aneh, Pak. Roti yang kita makan kemarin juga tiba-tiba utuh lagi. Pagi ini, siapa ya yang mengisi kulkas ini? Pak Wijaya menggaruk kepalanya, mencoba memikirkan penjelasan yang masuk akal. Mungkin kita lupa kalau masih ada persediaan, atau mungkin kita tanpa sadar belanja lebih banyak. Bu Ningru menggeleng Enggak, aku ingat betul Aku sudah ngatur semua bahan makanan Sepertinya kulkas ini aneh deh pak Pak Wijaya tertawa kecil Meskipun terdengar sedikit gugup Aneh gimana bu? Masa kulkas ngisi sendiri? Itu mustahil Ya, mungkin ada penjelasan lain. Lagi pula, bukankah bagus ya kalau kita punya lebih banyak makanan? Namun, meskipun Pak Wijaya mencoba bersikap santai, ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Setiap pagi, kulkas mereka selalu terisi penuh. Bahkan ketika mereka tidak pernah mengisinya lagi, tetap saja penuh. Tapi beberapa hari kemudian, saat makan malam, Rina tiba-tiba mengeluh. Ma, Rina kok pusing terus ya habis makan. Tanya Rina sambil memegangi kepalanya. Buning Room langsung khawatir dan meraih bahu putrinya. Kamu sakit sayang? Rina menggeleng. Gak sakit cuma pusing dan lemes Udah beberapa hari ini sih ma Buning Rum dan Pak Wijaya saling bertatapan Apa mungkin ini ada hubungannya dengan makanan yang ada di kulkas? Pak Wijaya menatap piring di depannya Merenungkan kemungkinan itu Tapi makanan ini terlihat normal Gak ada yang aneh Ya terus kok bisa terisi penuh terus, Pak? Desak Buning Room. Setiap pagi, kulkas selalu penuh tanpa kita pernah membeli. Dan sekarang Rina, dia sering pusing setelah makan dari situ. Pak Wijaya menarik nafas dalam-dalam. Dan mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merambat ke pikirannya kita harus cari tahu lebih lanjut, tapi untuk sekarang, mari kita coba untuk tidak makan apapun dari kulkas itu dulu. Namun, makanan dari kulkas itu nampak begitu segar dan menggoda. Sulit sekali bagi mereka untuk menolak, apalagi ketika makanan itu muncul dengan sendirinya, seolah menawarkan kenyamanan yang sulit untuk ditolak. Malam itu saat Buning Room sedang mencuci piring Pak Wijaya duduk merenung di ruang tamu Kulkas yang selalu terisi sendiri mulai menghantuinya Menciptakan rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan Aku rasa ada sesuatu yang gak bener sama kulkas ini Gumam Pak Wijaya dalam hati namun ia belum siap menghadapi kenyataan apapun yang mungkin tersembunyi di baliknya Semakin sering keluarga Pak Wijaya makan dari kolkas Semakin lemas perasaan mereka Awalnya Buningrum hanya mengeluh tentang sakit kepala yang datang tiba-tiba Pagi ini kepala Buningrum sakit sekali Buningrum langsung mengeluh pada Pak Wijaya Kepalaku kok berat sekali ya. Rasanya pusing, lemes. Pak Wijaya mengangkat pandangannya dari piring dan menatap istrinya dengan prihatin. Kamu kurang istirahat mungkin? Belakangan ini kan kamu sibuk beres-beres rumah. Buningru menggeleng. Ini bukan karena capek, Pak. Ada hal yang aneh. Masa kamu nggak ngerasa sih Pak Wijaya terdiam sejenak merasakan tubuhnya sendiri Memang ia juga merasa energinya menurun dalam beberapa hari terakhir Bangun tidur pun terasa tidak segar Aku pikir ini karena pekerjaan Tapi sekarang aku mulai pikir kayaknya ada yang salah Rina yang sedang makan roti di sebelahnya tiba-tiba menghentikan kunyahannya. Aku juga sering pusing mah di sekolah, ujarnya pelan, membuat Buning Rum dan Pak Wijaya langsung menoleh. Iya, kadang waktu belajar rasanya seperti mau pingsan. Teman-temanku bilang aku sering kelihatan ngantuk. Buning Rum menatap Pak Wijaya dengan tatapan serius. Pak, ini udah gak wajar Kayaknya ada yang salah Pak Wijaya berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab Ya aku juga mikirnya gitu Tapi Makanan itu terlihat normal loh Gak ada yang basi atau berjamur Tapi pak Kita semua merasa lemas setelah memakannya Desak Buningrum. Ada sesuatu yang salah. Kita harus berhenti makan dari kulkas itu. Meski demikian, rasa penasaran tetap membebani pikiran Pak Wijaya. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, setelah kembali dari pekerjaannya, Pak Wijaya memutuskan untuk bereksperimen. Dia pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan segar Termasuk sayur, daging Yang belum ada sebelumnya di dalam kolkas Lalu difoto dengan kamera HP-nya Dan setelah itu dimasukkan semuanya ke dalam kolkas Aku mau lihat Apakah makanan ini akan tetap ada besok pagi? Gumamnya sambil menutup pintu kolkas Buningru memperhatikan dari sudut dapur. Sambil melipat tangan di dadanya, dia berkata, "Kamu yakin ini akan membantu?" Pak Wijaya menoleh dan mengangguk. "Kalau makanan ini hilang juga, berarti kita ada di tengah masalah yang besar. Ini lebih besar dari sekedar makanan." Keesokan paginya, Bu Ningru membuka pintu kulkas dengan hati-hati. Sambil menahan nafas, Pak, lihat ini. Serunya kaget. Pak Wijaya segera berlari ke dapur. Saat melihat isi kulkas, ia merasakan kengerian perlahan menjalari tubuhnya. Makanan yang ia beli kemarin hilang, digantikan oleh makanan yang kembali muncul sendiri. Buah-buahan, Sayuran dan daging yang sama seperti sebelumnya, yang berbeda sekali dengan apa yang mereka beli di pasar. Berkali-kali ia mengecek di galeri HP untuk memastikan apa saja yang ia beli kemarin, namun hasilnya tidak ada satupun bahan makanan yang ia beli tersisa di kulkas. Semuanya tergantikan dengan yang beda dan baru, sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Ini gak mungkin Bisik Pak Wijaya dengan nada paniknya Semua makanan yang aku beli Hilang begitu saja Kok bisa? Buningru menatap suaminya Dengan mata penuh kecemasan Pak Ada yang salah sama kulkas ini Aku merasa semakin hari Kita makan dari sini Tubuh kita makin lemes Pak Wijaya menghela nafas panjang Wajahnya penuh kebingungan Ya, tapi gimana kita bisa menghentikannya? Kolkas ini seolah-olah hidup Buning Rum hanya menggeleng pelan Tak tahu harus berkata apa lagi Keadaan semakin rumit dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan Keadaan semakin memburuk dan Pak Wijaya tak bisa lagi mengabaikan perasaan buruknya tentang kulkas itu. Buning Room juga merasa pusing. Rina bahkan mulai sering absen dari sekolahnya. Pak Wijaya langsung meraih telepon dan menghubungi Pak Tono temannya yang memberikan kulkas itu. Halo, Ton. Sapa Pak Wijaya dengan suara rendah, memastikan tidak membangunkan keluarganya. Halo, I. Ada apa sih malam-malam begini? Tanya Pak Tono dengan nada ceria. Pak Wijaya terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya. Aku mau tanya soal kolkas yang kamu kasih itu. Tono terlihat kebingungan. Kolkas itu? Oh, itu aku beli dari rumah seorang pria tua. Dia meninggal tiba-tiba beberapa bulan yang lalu dan semua perabotan isi rumahnya dijual sama anak-anaknya Ya termasuk kulkas besar itu Emang kenapa ada masalah ya? Rasa dingin merayapi punggung Pak Wijaya Meninggal tiba-tiba Siapa orang itu? Tono mendesak Ya... Aku juga gak tahu banyak tentang dia yang jelas, orang-orang bilang dia tinggal sendirian di rumah itu bertahun-tahun. Anak-anaknya semuanya tinggal di luar pulau. Orang tua yang misterius sih, dia juga gak pernah keluar rumah, baru ketahuan meninggal setelah beberapa hari yang lalu. Itu pun karena bau dari rumahnya yang tercium dari tetangganya. Pak Wijaya merasakan darahnya berdesir kamu yakin kulkas itu nggak ada masalah sebelumnya? Pak Tono tertawa ringan. Gak ada sih, Wi. Aku cuma mikir buat ngasih ke kamu aja daripada nggak kepake. Karena aku sudah terlanjur beli baru dan gak enak kan kalau dibatalkan. Lagi pula kulkas itu masih bagus kok. Pak Wijaya tak bisa lagi menahan rasa takut yang mulai merambati hatinya. Aku rasa ada nggak beres sama kulkas itu, Ton. Makanan di dalamnya selalu muncul sendiri. Dan kami sekeluarga mulai lemas setelah memakannya. Suara di ujung telepon hening sejenak. Hah? Makanan muncul sendiri Gimana? Kamu serius? Pak Wijaya mengangguk meski Tono tak bisa melihatnya Aku gak bercanda Semakin sering kita makan dari kolkas itu Semakin parah keadaannya Bahkan anakku sekarang gak bisa sekolah Karena terlalu lemas Tono terdengar ragu Astagawi Aku gak tahu harus bilang apa ya kamu harus hati-hati. Kayaknya ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua. Setelah percakapan itu berakhir, Pak Wijaya menutup telepon dan termenung di ruang tamu. Kulkas itu mungkin memang membawa sesuatu yang jahat, sesuatu yang terkait dengan kematian pria tua itu. Ketika malam semakin larut, Pak Wijaya mencoba untuk tidur. Tapi pikirannya terus berkecamuk. Sekitar tengah malam, suara pelan terdengar dari arah dapur. Pak Wijaya membuka matanya lebar-lebar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi saja. Namun suara itu semakin jelas, suara desahan atau bisikan. Ia merasa jantungnya berdetak kencang. Buningrum tiba-tiba terbangun dan menatap Pak Wijaya. Dia duduk tegang di tempat tidur. Pak, kamu dengar itu? Bisik Buningrum. Pak Wijaya mengangguk perlahan. Iya, suaranya dari dapur. Mereka berdua saling memandang dalam kegelapan. Takut tapi penasaran. Pak Wijaya berdiri perlahan dan berbisik aku cek dulu ya. Kamu tetap di sini. Buning meraih lengan Pak Wijaya. Jangan Pak, aku takut. Pak Wijaya menatap istrinya dan meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak menunjukkan ketakutan. Aku harus cari tahu, Bu. Sepertinya ada yang aneh sama kulkas itu. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Pak Wijaya berjalan menuju dapur. Suara desahan semakin keras saat ia mendekat. Dan kini ia yakin suara itu berasal dari dalam kulkas. Tanpa sadar kakinya mundur selangkah, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Wijaya meraih gagang pintu kulkas dan menariknya perlahan. Namun begitu pintu kulkas terbuka, Suara desan itu hilang seketika, meninggalkan keheningan yang mencekam. Di dalam kulkas, makanan nampak biasa saja, tapi Pak Wijaya tahu ada sesuatu yang tidak normal di sini. Apa yang sebenarnya ada di balik kulkas ini? Keluarga Pak Wijaya sudah mencapai puncak ketakutannya. Setelah kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, mereka memutuskan untuk berhenti makan dari kulkas itu. Malam itu, Pak Wijaya dan Duning Room duduk di ruang makan, berbicara dengan nada serius. Kita nggak bisa terus begini, Bu. Kata Pak Wijaya dengan suara pelan. Matanya menatap lurus ke arah kulkas yang diam di sudut dapur. Makanan dari kulkas itu kayaknya nggak normal. Kita harus buang semuanya. Bu Ningru mengangguk lemah. Aku juga setuju Pak. Kasihan anak kita Rina. Dia semakin hari semakin kayak nggak bertenaga saja. Ya, besok pagi kita harus singkirkan semuanya. Lanjut Pak Wijaya Kita akan bersihkan kulkas itu Dan kalau perlu kita buang juga kulkasnya Keesokan harinya dengan tekad yang bercampur ketakutan mereka membuka pintu kulkas Namun Apa yang mereka temukan membuat jantung mereka hampir berhenti Buning mundur beberapa langkah Mulutnya ditutup untuk menahan mual Pak, lihat ini pak Makanan yang sebelumnya terlihat normal kini berubah menjadi busuk Mengeluarkan bau yang menyengat dan memualkan Cairan hitam pekat mengalir dari rak-rak kulkas Menetes ke lantai dengan suara yang menjijikkan Buah-buahan yang dulu segar kini mengerut penuh jamur Potongan daging yang selalu muncul sendiri kini membusuk parah. Seakan sudah berusia bertahun-tahun, Pak Wijaya menata pemandangan itu dengan ngeri. Ini enggak mungkin, kok bisa secepat ini busuk? Tiba-tiba, Buning Rumping Sandi samping Pak Wijaya, tubuhnya terkulai lemas. Bu, bangun, Bu! serupa Wijaya panik Tapi Bu Ningrum tidak merespon Saat Pak Wijaya berusaha menolong istrinya Dia merasakan ada getaran hebat dari kulkas itu Pak Wijaya mendongak dengan mata penuh teror dari dalam kulkas Sesosok bayangan besar mulai muncul Bentuknya samar tapi jelas mengerikan Sosok itu seperti kabut hitam pekat yang menyedot udara di sekitarnya Dan yang lebih menyeramkan lagi Bayangan itu bergerak mendekati tubuh buning room yang tak sadarkan diri Jangan sentuh istriku! Pak Wijaya berteriak meski tahu ia sia-sia Bayangan itu Nampak seolah-olah sedang menyerap energi dari dalam tubuh Gunung Rum membuat Pak Wijaya merasakan ketakutan. Pak Wijaya bangkit dan meraih pintu kulkas. Dia menarik pintu kulkas dengan sekuat tenaga. Berusaha menutupnya meskipun mendapat perlawanan dari bayangan itu. Dengan dorongan terakhir yang penuh ketegangan, pintu kulkas itu akhirnya tertutup dan berbunyi keras. Getaran suara aneh itu berhenti seketika meninggalkan kesunyian yang menakutkan Pak Wijaya yang terengah-engah Dia menatap kulkas itu dengan rasa takut yang mendalam Namun ia tahu ini belum selesai Kita harus menyingkirkan kulkas ini bu Bisiknya Meskipun Bu Ningrum masih belum sadarkan diri Keesokan harinya setelah usaha keras mengeluarkan kulkas ini dari rumah Pak Wijaya dan beberapa tetangga akhirnya berhasil menyingkirkannya Kulkas itu dibawa ke tempat pembuangan barang bekas Namun meski kulkas itu sudah tidak ada Keluarga Pak Wijaya masih belum merasa aman Kesehatan mereka juga belum pulih sepenuhnya Buning Room juga sering terbangun di malam hari Rina masih lemas meskipun perlahan membaik Pak Wijaya sendiri merasakan hal yang aneh Seolah ada sesuatu yang terus mengawasinya. Malam demi malam, meskipun kulkas itu sudah lama pergi, mereka masih merasakan kehadirannya. "Bu, kamu juga ngerasain kan?" jawab Pak Wijaya suatu malam ketika mereka berdua duduk di ruang tamu dalam keheningan. "Buning room hanya menganggu Kayaknya masih ada di sini ya, Pak?" sesuatu dari kulkas itu. Hanya dia masih ngeliatin kita," ucap Buning Rumpelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam ketakutan yang mereka rasakan. Tamat, baik. Uh, itulah cerita dari horor psikologis, ya. Yang jelas, yang kita dengar ini adalah cerita fiksi, ya. Karena kalau nyata, ya wah, enak sekali dapat kulkas. Isinya penuh terus, sih. Saya jadi teringat sebuah film. Film apa ya? Saya lupa, tapi di film itu dia itu punya kotak, yang mana ketika kita punya barang rusak atau makanan terserah lah, itu apa ya kalau kita menaruh barang itu di dalam kotak itu dia akan pulih sepenuhnya ya beda sama kulkas ini ya kalau kulkas ini kan dia mengganti dengan barang lain gitu kan kalau ini enggak misalnya nih kita naruh HP yang rusak di dalam eh, kotak itu nanti beberapa detik kemudian ketika dibuka dikeluarin HP-nya itu kayak Pulih kembali, gitu kan? Nggak ada retak-retaknya. Pokoknya, kembali barulah. Saya lupa filmnya itu, itu film Korea atau barat ya? Ya, nantilah. Saya coba cari lagi. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.